Salam sejahtera Malaysia. Berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Di mana pada hari ini, Belalang amat tertarik dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mendakwa konsep atau undang-undang dilepas tanpa dibebaskan iaitu DNAA Ahmad Zaid Hamidi adalah bercanggah dengan Islam. Abdul Hadi mengatakan undang-undang di NAA tidak wujud dalam Islam, bahkan dijatuhkan sebagai hukum haram jika diputuskan. Namun, Belalang terkejut apabila konsep di NAA sebenarnya terkandung dalam Section 103 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu 2001. Undang-undang digubah pada 2001 ketika Abdul Hadi menjadi Menteri Besar Terengganu. Bahkan enakmen itu hampir sama dengan sesion 254 kanun kesiksaan digunakan pendakwa sivil. Berdasarkan section 103 enakmen tersebut, ia menyatakan pendakwa boleh berhenti daripada mendakwa selanjutnya pada mana-mana peringkat. Pada mana-mana peringkat, apa-apa perbicaraan sebelum penghakiman diberikan. Pendakwa boleh jika difikirkannya patut memberitahu mahkamah bahwa... Dia tidak bercadang untuk mendakwa tertuduh selanjutnya atas pertuduhan itu, dan sesudah itu semua, prosiding atas pertuduhan itu. Terhadap tertuduh, bolehlah digantung dengan kebenaran mahkamah, dan jika digantung sedemikian, tertuduh hendaklah dilepaskan daripada pertuduhan tersebut. Pelepasan sedemikian tidak berterjumlah kepada suatu pembebasan, melainkan jika mahkamah mengarahkan sedemikian. Di sini, apa yang didakwa Abdul Hadi berkaitan dengan DNA bercanggah dengan Islam amat bertentangan dengan Seksyen 103, enakmen tata cara jenayah syariah Terengganu. Dan belalang juga memikir adakah layak seorang digelar Tuan Guru mengeluarkan fatwa boleh mengelirukan, apatah lagi enakmen itu digubal ketika beliau menjadi menteri besar, fatwa Abdul Hadi turut mengelirukan parlimen. Belalang juga melihat Abdul Hadi tidak sering menggunakan agama untuk kepentingan politik. Beliau terus membuat kenyataan mengelirukan agama dan umat Islam sepatutnya Abdul Hadi kena berhenti membuat kenyataan tersebut. Dalam hal ini juga, Abdul Hadi dan sesiapa saja perlu aku dan patuh titah Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah mengingatkan semua pihak terutama pemimpin politik supaya Segera menghentikan perbuatan mengeluarkan fatwa secara tidak bertanggungjawab demi memelihara perpaduan rakyat. Sultan Selangor bertitah, sekiranya fatwa dibenarkan untuk dikeluarkan orang dan pemimpin politik, ia akan mencetuskan perbalahan, perpecahan dan keganasan dalam masyarakat yang akhirnya meranapkan tamadun bangsa. Baginda yang juga pengurusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam MKI meminta supaya agama tidak diperalat bagi meraih sokongan kerana rakyat akan menjadi mangsa kepada perbalahan orang politik menunggang agama. Justru Belalang meminta pihak berkuasa, penguat kuasa undang-undang dan pihak berwajib agama Islam untuk mengambil tindakan sewajarnya terhadap siapa saja tanpa mengira parti pembangkang atau kerajaan karena mempersenda undang-undang termasuk enak men syariah Sekian info ringkas dari saya untuk anda Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye